Aduh, anak. Muka sangar sekarang saya nih. Betul. Ya, dari dulu yang belajar banyak di sini jaipongan. Tari. Ya, tapi kesenian tradisional yang hampir musnah itu seni reog sih. Iya, ya, karena sih masyarakatnya masyarakat industri sekarang. Ya. Iya. Itu aja lagu kuc kuc kutahe. Apa? Jadi ganti kungkut kungkut mitoha. Aduh, tumpah seae, yo muskurae, kuc kuc kutahe. Aduh, ampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Baik. Gimana? Aduh. Gimana nih, John? Gini aja jadi orang luntang lantung nih, telah pusing saya. Kamu enggak beritahu saya dulu, kamu kabur dari sini dulu. Kenapa? Habisnya ya, kalau sepi aja bagaimana? Ngapain saya mendingan kerja? Saya juga kerja sebenarnya mah. Oh, jadi lu kerja? Iya, cuman dipecat. Di PHK? Ya, di PHK. Udah berapa bulan? Ya, udah masuk 5 bulan ini. Kenapa sih di PHK? Ya, kecil sama ini apa persoalan mecahin gelas aja. Lu mecahin gelas dipecat gimana sih majikanmu? Ya nggak tahu peraturannya begitu, sayanya tahu-tahu saya juga ada nyesel, masa gelas-gelas aja. Iya kan gelas satu harus kamu harus dipecat, kenapa sih nggak ngerti zaman sekarang nih gimana sih? Nggak tahu, saklek benar orangnya, padahal lagi enak-enak kerja saya dipecat cuma gara-gara gelas. Berapa biji yang pecahnya? Sekontainer. Pantesan loh. Ya. Pantesan sekontainer. Ya yang itu merugikan. Jadi saya teh mundur gitu. Si ya. Truk yang di kontainer itu gelas teh mundur gitu. Jadi, ada kali yang enggak tahu terus aja gitu. Maksudnya. Aduh, jajan. Pantesan satu kontainer, aduh. Ini gini ngomong-ngomong gimana tuh lah nganggur nih. Udah aja di sinilah, udah join lagi. Hah? Join lagi dengan saya di sini. Join apaan? Ini kan ada yang kesenian tradisi yang sudah musnah. Tradisional ini. Sekarang kita pajukan lagi kan, hidupkan lagi. Iya sih, tapi seni kan ini seni reog, dog. Oh, yang dulu teh ya kita ya. Wah, dulu teh sebenarnya udah maju sebenarnya. Udah maju. Cuman tapi dengan kritis moneter begini, kita kan moneter, heeh. Gitu. Jadi pokoknya tidak yang penting ada yang nanggap. Susahnya gitu. Reog teh susahnya ya.
Susah. Saya nggak pernah dulu ya waktu itu ada panggung-panggung begitu. Yeah. Saya bawa duduk satu aja, saya kentong-kentongin di depan rumahnya. Pak, nanggap gitu. Aduh. Iya, rajin gitu supaya dapat order gitu ya, kalau kata orang sekarang gitu. Ayo orang teuning sorangan ting 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 ting. Dah yang punya rumah tenang aja. Tapi sekarang juga banyak itu yang ngamen-ngamen ke rumah saya, yang bawa hitar. Hah? Kita tuh sebenarnya begini ya. Coba begini, coba. Pengen maju lagi ini tradisional supaya dilihat lagi sama Minkum salam. Waduh. Ampun. Weh, gimana, Lot? Apa gimana, sakit? Enggak. Gimana baik gitu itu? Hah? Masa ngasih orang kabar begitu? Gimana sakit? Bukan begitu. Halo, Pot. Nih gitu. Gimana saya baik? Nyah. Jadi kau lah. Tuh mau udah pasaran. Apa udah pasaran? Kalau bagaimana sehat? Udah pasaran itu mah. Sehat? Oh iya, iya. Kalau sakit gitu enggak ya? Kalau kata bagaimana sakit? Sehat. Kalau kita kata bagaimana sehat, nanti dia bagaimana jawabnya? Ini nih maksudnya nih ya, kita datang ke sini nih Kang Cepot nih mau bikin lagi. Maksudnya main supaya maju lagi reognya. Gitu, aku juga semangat. Dulu kan punya reog dulu. Kan gua ngomong itu. Masih ada ininya, Bang. Alat-alatnya. Ada ini alatnya, ini alatnya. Itu udah komplit kan yang dulu ini yang masih dulu. Ada. Ini alat buat reog nih. Iya buat reog, itu bukan tempat siapa. Ini buat emang ini buat reog. Kan gua ngomongin ini bakal kalau jepongan lah. Mampus. Jepongan mah enggak pakai ginian. Emang jaipongan enggak pakai ginian, komplit gamelan jaipongan tuh begitu pakai gendong. Bang gitu. Ayang, Jepot. Ya. Pasti enggak kenal musik dia ini. Buset. Pot gimana, Pot? Begitu, Pot. Kalau jaipongan pakai gendang. Lah gua kan ngomong begitu. Pakai gendang, jaipongan pakai gendang, jaipongan mah. Banyak panggilan. Belum ada, belum. Hebat juga. Ya hebat. Ini gimana ya jadi hebat. Belum ada panggil, ini lagi pada ngomong nih. Lagi ngobrol, Cepot juga niatnya. Kita berdua pengen... ini lagi ngomong tentang reog. Hah? Lagi ngomong tentang reog. Di mana aja? Iya, gimana supaya supaya reog ini bisa bangkit lagi gitu ke sinetron tradisional. Begitu maksudnya. Jepol, saya masih nganggur nih. Ntar gua tabok pulang pergi lo. Don. Hai. Kerja di mana sekarang? Apa? Apa? Gua udah nganggur. Hah? Udah nganggur. Buat ya. Bukan lagi nganggur, makanya kemari lagi ngobrol-ngobrol pengen gue masuk lagi ke sini gitu. Gimana lah sanggar ini supaya maju reognya gitu. Gue nganggur, gue dipecat gue. Gede gajinya. Au. Gue ngomong kemana dia kemana. Gue nganggur, gak kerja lagi. Kok lu gak ngajak-ngajak? Aduh. Ntar gua taruh di kastop lu baru tahu lu. Gua nganggur. Gua nganggur nih, nganggur. Udah lama gua enggak kerja-kerja. Gua dulu kan gua udah kerja. Berhenti gua. Ih sama sama gua gitu. Gua kerja, udah, gua berhenti. Udah lama berhenti kerja. Udah lama berhenti kerja. Hah? Kerjanya udah lama berhenti. Waalaikumsalam. Aduh. Lot, Pak Cepot. Gua bilang, gimana kamu? Kapan latihan lagi? Oh iya, saya lagi sibuk ini kakak saya mau kawinan. Oh ini. Tapi kan mau manis aja. Jangan begitu ah. Tapi saya sih suka sama yang ini. Ini kalau gua kagak datang kemarin nih, gua enggak bakal datang. Apa urusannya? Itu cewek mau sama dia apa pengen capek apa?
Suka ini sebagai sopir saya doang. Oh. Bisa aja diatur. Lu bakal supir, bakal supir. Hah? Bakal supir sama dia. Dia. Katanya udah mau nikah. Mau nikah? Ini udah ada yang punya. Rasanya tunggu dulu dah, saya belum ngomong.